Halo bos, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, murah rezeki. Kami juga begitu. Amin ya rabbal alamin. Oke bos, pada kesempatan hari ini kita dapat job lagi menyalon mobil Bang Jack bos di showroom Sri Kandi, pelanggan baru kita. Oke bos, seperti apa orangnya, apa mobilnya, mari sama-sama kita saksikan di lokasi. Sampai jumpa di TKP. Mantul. Oke, kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami SKM Group Channel Salon Mobil Panggilan Kota Pekanbaru. Alhamdulillah rabbil alamin, telah sampai kami ke showroom Sri Kandi Motor untuk menyalon mobil Bang Jack. Nah, ini pas kita Bang Jack. Coba. Semoga hasilnya sangat memuaskan. Dan oke, Bang. Siap melaksanakan tugas, Bang. Siap, oke ya. Berarti apa kondisi mobil yang akan kami salon? Mari kita lihat. Oke, tren. Oke, ini tren mesinnya dulu. Ini sebelum kita salon. Ini kondisinya bos. Wah, lumayan juga nih kerak-keraknya. Ini akan dibersihkan. Oke. Ini kami semakin dalamnya. Oke, lihat bagian interior. Ini kondisi bangku. Bangkunya kita buka. Nih. Ini juga kotor, ini akan dibersihkan. Ini dashboard. Ini boxnya. Ini door trim. Oke, lihat tengah. Ini door trim tengah. Ini bangku. Ini plafon, plafon bang dasarnya warna hitam nih bos. Ini akan dibersihkan juga. Oke, lihat belakang. Ini tempat ban serap. Box. Lensel-lensel yang kita bersihkan. Baterai belakang. Ini bangku kita buka, ini akan kita bersihkan. Ini kondisi karpet akan kita cuci. Ban serapnya bos. Ini tulang bodinya. Ini ada bekas lem-lem nampak ini bos. Ini akan kita bersihkan. Ini bodi. Cuman buram, ini akan kita kinclongin lagi. Bergores. Ini ban pelek. Ini lampu. Kok mesinnya akan kita kinclong lagi. Ini ban pelek. Ini ada gores-gores. Gores panjang. Ini tutup untuk minyak, mengotorkan, bersihkan. Ban pelek. Oke, untuk video setelah salon untuk melakukan videokan lagi. Ikuti terus channel kami di SKM Group Channel. Jangan lupa subscribe. Nah, subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam kinclong. Mantul. Dol, 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 dol. Halo bos, coba tanya kaca nampak nih bos. Oke. Okay.
Oke, coba lihat tengah-tengah bos, sampai pada kacanya bos. Oke. Oke. Oke, begitu juga bodinya nih. Yang sebelah kiri sudah hilang jamurnya bos. Tuh. Kelihatan bedanya kan? Sekarang untuk body. Untuk bodinya. Kinclong. Seterusnya dan nanti baru tepat merata semuanya. Oke, mantul. Mantul. Salam kinclong. Abang, ah baik minum kopi lu ah. Biar lama lu apa kan. Kerajunya. Biar santai-santai lu bang steak lu kan. Mantap. Nah, hasilnya mantap bang. Oke. Aja mana. Oke, ayo bos, bos. Kita ngopi kita dulu. Mantul kita nikmati dulu. Oke, bos. Untuk mobilnya supaya lebih kinclong, kita kinclongkan mata kita dulu. Ngopi hitam bersulam sama bos kita dulu. Sulam dulu, Bang. Ting. Ting. Oke, siap. Wow. Maknyos, bos. Mantul, mantul. Mantul. Mantul, jos. Oke, proses pemolesan bos. Kiri sedang dipoles, kanan belum lagi bos. Tuh dia kan, tampak bedanya kan. Nah, jadi buat bos-bos semua, kalau ada mobil kesayangannya tergores-gores bodinya, hubungi aja SKM bos. Dijamin kinclong. Kinclong bos. Oke. Nah, ini bos. Kiri sudah, kanan belum lagi. Ini batasnya, batas pintu ini bos. Ini gimana bos? Masih buram? Buram bos. Baru ini udah kinclong. Wow, udah lah, mantul. Mantul. Oh, nampak aja perbedaannya bos. Ini udah kinclong, ini udah masih buram. Oke, tidak lagi perbedaan ban, pelek depan belakang. Untuk sebelah depan, wow, ini udah kinclong nih bos. Ini udah bersih nih, udah sebelah belakang. Oh, ini masih berselepong. Ini belum terbersih lagi bos. Pajak perbedaannya seperti bersih dan kotor. Oke, tengok lagi nih bos, perbedaan door trim kanan sudah, kiri belum lagi bos. Matasnya separuh bos. Nah, nampaknya perbedaannya bos. Oke, ini juga nih bos, perbedaan lantai kemarin sudah, sana belum lagi bos. Sana masih kotor, kemarin sudah kinclong. Itu juga jok bos, separuh juga jok ini. Sana belum, kemarin sudah. Oke, tengok lagi perbedaan apa bos, pelapon. Pelapon. Pelapon ini warna hitam nih bos, jadi tidak nampak kali perbedaannya. Iya. Nah, ini batasnya separuh. Oke, nampak bos. Apa? Ini sudah, kemarin belum lagi. Sini masih apa? Selepong. Oke, nanti kalau ada bersih semuanya kita akan berdiri lagi. Mantul. Mantul. Oke bos, coba kita lihat ini perbedaan mesin Yaris nih. Sebelah kiri sudah dibersihkan, sudah kinclong. Sebelah kanan belum lagi bos. Nah, ini batasnya separuh bos. Oke, sebelah kanan ini belum lagi bos, masih selepong. Sebelah kiri, wow, udah jernih bos, udah kinclong. Oke, nampak aja perbedaannya bos. Tengah-tengah. Itu juga kami sebagai dalamnya. Kiri sudah, kanan belum lagi. Matasnya bos, separuh juga. Oke, nanti kalau udah bersih semuanya kita akan berdion lagi, mantul. Oke bos, setelah terlalu tahap demi tahap, kita buang jamur, kita kompon, kita poles, kita mandikan. Nah, ini proses pengelapan kit finishingnya bos, digosok-gosok kinclong. Wow, kinclong bos. Kinclong. Ini ban serap bos, sudah bersih, sudah kinclong nih, kita akan masuk lagi nih bos. Ini tempatnya, Pak bos, sudah bersih, sudah kinclong. Oke, satu lagi bos, Pak Bangku. Bersih dah kinclong, soalnya video kan, soalnya mau masuk bangku lagi. Oke, bangkunya bos. Wow. Oh, kinclong, ayo bos, kita masuk lagi bos. Kinclong pada lau mantul. Oke, kamera action.
Alhamdulillah, bin alamin, telah selesai kerjaan kami menyalon mobil Toyota Yaris mobilnya Bang Jeff. Nah, di bos kita lanjut. Seperti apa hasil kerjanya Bang? Ya. Oke, hasilnya sangat memuaskan dan kinclong habis pokoknya. Kinclong itu Bang? Kinclong habis. Ah, alhamdulillah, terima kasih Bang. Oke, terima kasih. Oke, yuk. Seperti apa kondisi mobil yang telah disalon? Mari kita lihat. Oke, sering. Ya. Oke, ini telah mesinnya. Nih sudah salon, Pak Bos, sudah bersih dan kinclong. Mesti baru lagi. Bisa kita bedakan sebelum tadi. Oke, kami semang di dalamnya kinclong. Oke, lihat bagian interior. Ini kan sudah trimnya, Pak Bos, sedang daki indah kinclong. Ini bangkunya dibuka tadi. Wow, amazing. Oke, ini dashboard kinclong. Oke, lihat tengah, lutut tengah kinclong, bangku tengah, plafon, nah kinclong bos. Oke, ini Pak Bos sudah video kan, sudah kinclong, selancar juga kinclong semuanya bos. Ini lalu mantul lutut belakang. Ini belakang bodinya, Pak Bos, sedang kerak-kerak penggilasnya, dilan jamurnya, ada hilang lem-lem semuanya. Kinclong, tadi banyak lem, sekarang sudah celing kinclong, Bos. Ban pelek, kinclong, berilau mantul. Sama kinclong lagi, Bos. Kinclong habis. Ban pelek. Kak mesin lampu tadi banyak lem-lem, sekarang sudah celing kinclong. Kak mesinnya kinclong. Pak Bos sebelah ban kalet kinclong. Kinclong berilau mantul. Oke, ini posisi menyalonnya di showroom Sri Kandi Motor, jual beli mobil. Jadi kalau teman-teman yang mau cari mobil, nah, silahkan datang mari bos, Jalan Soekarnata di samping Nirvana Residence. Ini bos, bukan di motor. Oke, yang mau salon mobil, nah, ini nomor telepon kita, silahkan dicatat. Siap datang ke alamat bos-bos semua untuk nyalon mobil kesayangannya. Oke. Oke Bang Jep, foto kita ekspresinya ya Bang. SKM, salam kinclong, mantul. Mantul. Oke Bang, satu, dua, tiga. Mantul. Nah, ini foto bos kita. Keren kan? Mantul.